Malaysia. Okay, Mak Yam nak tunjuk kat korang semua. Mak Yam nak buat Kashmiri Pink Chai. Okay, isi dalam dia macam ni. Okay, yang ni dia bau rempah. Okay, dia dah bau rempah. Dia ada rasa badam. Yang ni dah siap beli flavor badam. Okay. Yang ni, ni adalah Kashmiri Chai Kawa. Daun teh lah, daun teh. Mak Yam tambah. Ni Mak Yam tambah asing. Gula. Fresh milk. Susu segar. Masukkan je. Nampak? Dia jadi pink. Nampak tak pink tu? Pink ni sebenarnya kelopak bunga mawar. Korang, kelopak bunga mawar. Sedap. Nanti siapa, Allahuakbar, nanti siapa nak, siapa nak kirim, bagi tahu. Ni sedap sangat ni. Sabas, sabas chai. Tambah gula. Ini Mak Yam beli dekat Yumat itu hari. Sekotak RM10. Siapa nak bagi tahu cepat. Dalam dalam ni dah siap ada rempah semua. Teh yang paling mahal dekat Pakistan, Sabas chai. Sabas chai nama dia. Pink tu daripada kelopak bunga mawar. Sabas chai ni paling mahal dekat Pakistan sebab dia dia orang, sorry, orang kat sini minum chai ni kalau ada majlis saja. Majlis kenduri kahwin, dia orang akan bagi buat sabas chai. Sebab ni paling mahal. Teh yang paling mahal, sabas chai. Nampak tak kalau dia pink? Dia yang ni dah ada rasa badam. Mak Yam suka sangat teh ni, sedap, wangi, rasa rempah. Buat sampai dia mendidih. Okay, nak nak lagi sedap, cincang-cincang kacang pistachio dengan badam, tabur dekat atas chai ni. Woi, sedap. Sedap korang, sedap. Tambah lagi gula. Sabas chai. Bukan daun teh tu yang merah, okey? Yang jadi pink bukan sebab daun teh yang jadi pink. Jadi pink tu sebab kelopak bunga mawar. Ini bahan-bahan dia, serbuk tu. Serbuk tu yang jadi pink, kelopak bunga mawar, wangi sangat. Dia ada rempah macam-macam lagi, rempah, ada ilaci, kuah pelaga. Dia dah ada rasa dah ada rasa. Oh. Macam. Okey, dan. Sabas chai, siapa nak?